Berikut adalah draw babak 16 besar Sri Lanka International Series 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar Sri Lanka International Series akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube dan Facebook Sri Lanka Badminton. Di babak 16 besar Tunggal Putra, wakil Indonesia, Jelang Fajar, akan melawan wakil India, Tarun Reddy Katam. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Indonesia berhasil meloloskan 5 wakilnya. Mereka adalah Deswanti Hujansih Nur Tertiati, Ruzana, Ciara Marvela Handoyo, Kaila Legiana Agata, dan Mutiara Ayu Puspitasari. Deswanti Hujansih Nur Tertiati akan melawan pemain India, Merunmaye Despande. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ruzana juga akan melawan pemain India, Raksita Sri Santosh Ramrai. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Ciara Marvela Handoyo akan melawan unggulan ketujuh, Devika Sihat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Kaila Legiana Agata akan melawan pemain Thailand, Tamanwan Nititikrai. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Dan Mutiara Ayu Puspitasari akan melawan pemain Malaysia, Siti Zulaiha. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Asgar Hervanda, Dwiki Ravian Restu, akan melawan wakil Thailand, Sirawit Soton, Natapat Tringaji. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Sementara itu, Muhammad Fahrikar, Alwain Janche Putra Mainaki, akan melawan wakil Thailand, Narut Saengham, Pannawat Tirapanitnun. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di pertandingan lainnya, Reza Dwicahya Purnama, Rian Kanavaro, akan melawan wakil Sri Lanka, Golua Marakalej Dinuru Rasmika, Sia Senaratne. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Dan Muhammad Alfauzan Hamba, Adam Putra Wahyu, akan melawan ganda putra beda negara, Dumindu Abe Wikrama, Prince Dahal. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, juga tidak ada satupun wakil asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia tidak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level international series ini. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, wakil Indonesia, Erwin Rendana Purnomo, Elok Masunah, akan melawan wakil Makau, Leong Lok Chong, Weng Chieng. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.